Cek saldo sore ini, PKH plus BPNT September-Oktober mulai salur, salah satu 17 September 2024 di 4 bank ini. Kabar baik, wilayah ini sudah ada saldo yang masuk, SP2D sudah turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rini di channel Kahfi Vlog 7. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi mengenai cek saldo sore ini, PKH plus BPNT September-Oktober mulai salur, Selasa 17 September 2024 di 4 bank ini. Kabar baik, wilayah ini sudah ada saldo yang masuk, SP2D sudah turun. Namun, sebelum lanjut ke informasi selengkapnya, Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua untuk selalu dukung channel Kahfi Vlog 7 dengan cara like, komen, dan subscribe channel Kahfi Vlog 7 agar ini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua. Share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Dan jangan di skip ya teman-teman agar tidak menimbulkan gagal paham dalam menyerap informasi yang Rini berikan. Nah monggo langsung saja kita lanjut ke informasi selengkapnya terkait cek saldo sore ini, PKH plus BPNT September-Oktober mulai salur, Selasa 17 September 2024 di 4 bank ini. Kabar baik, wilayah ini sudah ada saldo yang masuk, SP2D sudah turun. Nah teman-temanku semua, Rini untuk sore hari ini akan memberitahukan informasi update cek saldo terbaru ya untuk di 3 bank ini. Yang pertama Bank BRI, yang kedua Bank BNI, dan yang terakhir Bank Mandiri ya. Karena di sini tidak ada mesin edisi Bank BSI, maka tidak mewakili saja ya teman-temanku semua untuk hasilnya. Nah untuk hasil saldo Bank BRI atau KKS Bank BRI masih nol ya teman-temanku semua, belum ada saldo yang masuk, entah itu PKH validasi by system, BPNT validasi by system, PKH September, Oktober, PKH Juli hingga September belum ada saldo yang masuk ya. Jadi jangan terburu-buru cek. Nah yang kedua adalah KKS Bank BNI ya, juga saldo di rekeningnya masih sama ya, entah itu PKH Juli hingga September ataupun PKH September Oktober memang belum ada saldo yang masuk ya. Jadi jangan dicek terlebih dahulu ya teman-temanku semua bagi pemilik KKS BNI juga tentunya. Dan yang terakhir adalah KKS Bank Mandiri ya, juga sama untuk hasil terbaru cek saldonya masih nol, belum ada pencairan. Jadi dimohon bersabar selalu ya untuk teman-temanku semua. Nah jadi itulah teman-temanku semua ya untuk informasi yang dapat Rini sampaikan. Apabila ada salah kata Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rini akhiri informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.